Assalamualaikum, kembali lagi dalam channel The Tulen. Aku Jasmine bin Muhammad Zain. Hari ini aku nak review satu produk yang bagi aku dan bagi satu tim aku sangat-sangat bagus, dia sangat-sangat useful, dia multifunctional. First thing first, video kali ini akan jadi sangat-sangat panjang. So aku dah bahagikan kepada beberapa bahagian lah. Jadi korang boleh pergi check out dekat bahagian description. Korang boleh nampak summary. Korang boleh klik saja dekat minit keberapa dan dia akan terus jump kat situ lah, kat mana yang korang nak tahu pasal YOLOBOX Pro. So memandangkan aku tak pernah lagi buat review pasal the original YOLOBOX, aku ambil kesempatan ni untuk ceritakan everything yang ada dekat dalam YOLOBOX original dan apa yang membezakan dalam YOLOBOX original Pro. Video ini dibawakan khas oleh Pixel Distribution, one of the leading distributor for professional video products in Malaysia. So ini adalah kotak dia. YOLOBOX Pro, a portable multicam live streaming studio. Studio tau, kau bayangkan studio tu bergerak-gerak. Tapi aku nak tunjukkan korang, dia bukan saja multicam lah, maksudnya MCP. Dia beyond of that. So ni adalah brand yang baru dia. Dia memperkenalkan lah YOLOLIVE. YOLO Life lah sebenarnya. So this one aku dapat a demo set daripada Pixel Distribution. Thank you kepada Pixel Distribution dan YOLO kerana send us this demo set untuk kita orang buat review. A deep review. Tanpa berlengah lagi, jom kita pergi dekat dia punya box. Daripada kotak dia pun dah bagi tahu dia adalah multi camera production. It's a MCP. Okay, MCP. Dia boleh touch screen. Dia boleh go live 1080p. It's good enough. Tak perlu pun nak pergi 4K apa semua. Just korang pergi social media, 1080p is good enough. Dia ada multi view. Okay, dia ada PIP, some sort of that. Dia ada overlay, watermark untuk orang kata lower third. Dan this audio mixer. Dalam sini semua ada YOLOBOX Pro. All in one system for switching, encoding, recording, monitoring. Okay, jom tanpa berlengah lagi, jom kita buat unboxing. Kering. Bila kau buka je, ini dia. Agak besar. Solid bang, solid. Sangat-sangat solid. Next, kita dapat, okay ni dia punya sarung lah. Dan dia memang ada screen protector. Aku tak pasti dapat sekali rasanya. Alright. And then kita ada guide. Macam tu je. Quick guide. Kita ada user manual. Kita dapat USB type C to USB type C. Kita dapat USB type C to USB type A. Kita dapat okay, cold shoe. Dia punya stand. Nice lah. Lepas tu, wow. Kita dapat Allen key. Okay, dia bagi sekali Allen key untuk kita adjust this one. Okay, dia nak tilt up ke, pan ke. Dan last sekali adalah pembuka benda ni. Sebab dia ada datangkan tempat letak SIM untuk dia live. So, unfortunately, no HDMI. Kalau dulu punya version, ada dapat HDMI tau. Tapi aku tak tahulah, ni mungkin loan dah kena keluarkan kan, tak pasti lah. Dekat sini aku nak share dekat korang apa perbezaan antara yang pro version dengan yang original version dia. Ada beberapa improvement yang berlaku dekat dalam pro version. Antaranya dari segi dia punya kebesaran screen dia. Yang dulu 7 inci, yang ni 8 inci. Okay? Dan dia punya brightness pun dah improve. Dulu 350 nits untuk brightness dan this one adalah 400 nits brightness dia. So untuk outdoor aku rasa tak ada masalah, boleh pergilah. Boleh shoot outdoor lah, tak adalah sampai gelap sangat, kau tak nampak apa yang berlaku kan. Lepas tu dia ada improvement yang sangat-sangat bagus. Kalau dulu kita boleh input 3 kamera, but right now dia boleh pergi 5. Dia tak pergi 4 tau, dia bagi korang 5. Okay, korang boleh tengok dekat bahagian atas. 1 HDMI, 1, 2, 3 USB untuk input juga. LAN, HDMI out, Type C, USB Type C ni untuk input juga. Korang boleh cucuk kalau kau punya webcam menggunakan USB Type C, korang boleh guna juga.
Dan dia dah splitkan lah. Kalau dulu ada satu je USB Type-C, but right now ada dua. Dan ini specifically untuk charging. Kalau dulu headphone jack ni dekat bawah, sekarang semua dah pergi naik atas. Dan this one dia dah pisahkan dua, ada line in dan mic. Jadi kita akan test dia punya audio mixing. So kalau bahagian lain tak ada apa, bahagian bawah dia hanya tinggalkan power, SIM, memory card dan a screw. Belakang tak ada apa, ni tempat bateri dia. Dan dia adalah dia punya ventilation system kat sini, pengudaraan. Lain kosong. Dan terus terang aku kata benda ni sangat-sangat grip gila, sebab kat sini macam rubber sikit. So bila kita pegang tu dia jadi macam grip lah, grip. Dengan 8 inci ni aku rasa sedap lah. Kita orang pakai yang 7 inci pun dah rasa macam okey sangat. But this one dia bagi extra 1 inci. Okay. Bila aku sentuh pasal SIM card dekat belakang, dia bukan untuk macam phone call or something like that. YOLO Box ni dia ada 3 method untuk kita live. Yang pertama sekali kita guna LAN cable. Kita ambil SIM card, kita masuk dekat dalam YOLO Box tempat SIM card bawah tu, dan kita boleh live. Dan dia boleh support sampai 4G punya connection. Alright. And last one, kita guna Wi-Fi. Biasanya dekat office kita orang guna Wi-Fi lah untuk live. Selain daripada yang aku cerita ni, apa improvement yang dia buat adalah dari segi bateri. Yang original one, 5200 mAh. This one, lebih kurang double up, 10,000 mAh. 5200 ni kita orang pernah test lah, dekat nak 1 jam live juga dia boleh tahan. Dan depends on condition dan connectivity lah. Masa awal-awal dulu kita orang guna untuk live, dia punya firmware tak berapa nak stable. Jadi dia terlampau banyak gain energy, dia terlampau panas dan membuatkan dia drain cepat bateri lah. After that dia banyak update firmware. Right now kita orang pernah buat live dengan capacity bateri yang macam tu hampir 1 jam. Lepas tu baru kita charge. Kita orang pernah live 4 jam straight dan gunakan YOLO Box, tak ada apa-apa issue. Dan kita pun boleh orang kata direct current. Cucuk je charging tu dan dia jadi direct current lah. Okay, kalau dulu CPU dia guna Qualcomm 625, right now dia jadi 660. So, siapa yang ada version first punya YOLO Box, dia akan stuck dekat satu update tu. Dah tak boleh update dah. So, this one boleh pergi lagi jauh. Disebabkan firmware dia boleh update lagi jauh, kat sini, dekat YOLO Box Pro, ada chroma key, green screen. Ada features chroma key, which is kita boleh shoot green screen dan hilangkan green screen tu, dan kita boleh tukar dengan background apa lain. Yang tu nanti kita akan check out sekejap lagi. Antara user experience lah. Kita orang pernah live guna OBS dan kita orang pernah live guna YOLO Box. Dan terus terang aku cakap, YOLO Box sangat-sangat smooth. OBS somehow dia ada lag sikit. Oh, dia ada lag. Dia bukan delay tau, dia lag. Visual yang live tu, visual dia tu ada lag sikit. Tapi bila kita orang live guna YOLO Box, smooth je. Okay, tanpa berlengah lagi, jom kita switch on the YOLO Box Pro. Switch button kat sini. YOLO Leaf. Wow. Bila korang on je, dia akan minta korang punya email, sebab ini berkaitan dengan live. Sebabkan dia touchscreen, bila korang tekan je, keyboard tersedia. Tapi kalau korang tak nak guna untuk live, korang boleh pergi dekat bawah ni ada monitor mode. Korang boleh guna YOLO Box ni sebagai monitor korang. Aku pernah guna as a director monitor. So korang akan dapat dua input. So korang boleh tengok lah. So director tu sendiri boleh tengok dua kamera dalam masa serentak. Sebab tu kita orang kata benda ni sangat-sangat useful. It's a multifunctional device. Sebelum aku nak setting email apa semua, aku kena, macam mana kita nak masuk email kalau tak ada wifi kan? So aku akan connect guna wifi lah. Kita pergi kat sini. Ini dia all the punya setting. Alright. Kat sini je kita dah nampak dia boleh live dekat Facebook, YouTube, Twitch, dan kita boleh custom RTMP. So RTMP ni akan membantu korang live dekat selain daripada 3 platform ni lah. Contohnya korang boleh live dekat Instagram, kat TikTok. Pada 17 Disember dia dah keluar yang paling baru. So yang paling baru adalah 1.3.1. Dan dia ada different tau, firmware dengan OS. Okay, right now kita dah connected dengan Wi-Fi dia. So kita bolehlah masuk kat sini. Kita punya email. Okay, sebelum tu kita cucuk dulu untuk charging. Ini yang best dia. Bila kita login je, dia akan auto minta auto update dia punya software. So macam aku cakap tadi, the latest one is 1.3.1.1.
So kat sini lah 1.3.1. So dia ada bagi tahulah ada macam-macam lagi improvement. Dia ada 2 HDMI input, 3 channel mixing, ada chroma key, built-in chroma key, industry easiest, the industry's easiest green screen solution, man. Wow, so jom kita install dulu. Hihihihi, walaupun demo set. Okay, dah selesai kita punya update. Oh, dia akan keluar semua. FIFA 2020 rancak sana sini. Okay, disebabkan kita login kita punya apa email. So, semua yang pernah kita orang live semua ada balik kat sini. So, ni semua kita pernah live lah. Yang dulu-dulu punya Hoi React, Hoi League, FIFA 2022. Basically, kita orang guna YoloBox ni 90% untuk kesemua content kita orang. Kalau kita tak nak live, kita boleh record sebab dia ada memory card. Dan dia up to 1 TB. Dia boleh, kita boleh masukkan memory card tu up to 1 TB. So kita boleh record berapa banyak yang kita nak dan tak perlu edit. Kan kita ada 2-3 kamera, kita tukar-tukar switch-switch, dia terus jadi satu file video yang dah switch-switch kamera. So kita dah mudahkan kita punya editing. Kita dah buat offline editing kat dalam ni sekali sebab dia switcher. Ha, so kita orang punya content actually banyak yang main dengan YoloBox saja. So kita masuk dalam editing software just untuk buat online part, lepas tu kita boleh publish lah. Okay, jom kita masuk ke dalam YoloBox. Ini adalah dia punya library lah, history dia. So kita pergi dekat plus ni, kita boleh pilih antara dua, which is kita nak buat create a live streaming ataupun monitoring mode lah. So monitoring mode aku dah cerita tadi, kita pergi focus on a live streaming. So dekat sini korang boleh letak korang punya apa-apa lah yang penting. Contohnya macam title ni kita buat testing YoloBox Pro. Alright, done. Kalau korang perlukan description, dia perlu pergi description. Lepas tu kita ada schedule. So kalau korang ada dah linkkan YoloBox ni dengan social media korang, for example YouTube, korang boleh schedulekan live korang. Alright, so kita boleh create. So, dia akan pergi kepada masuk dulu lah. Ni interface dia. Okay, sekarang ni kita nak kena buat setup sikit untuk kita ambil input kamera ni dan kamera atas ni masuk ke dalam YoloBox Pro, dan kita akan outputkan dia ke YoloBox yang original ni sebab aku record content ni menggunakan YoloBox sekarang. So, jom, sip. Okay, actually aku dengan Hasif dah setting something dan kita orang tersenyum je tengok bila dia masuk dekat YoloBox Pro. Visual dia lagi cantik, terus terang aku cakap. Sekarang ni aku nampak satu visual yang sangat-sangat kontras dan dia macam vivid sikit. Warna tu dia boom sikit. Screen dia cantik lah, aku dah kata kan tu lah, improvement yang bagus yang dia buat. So right now, secara basically lah dia punya idea lah . Semua setup ni aku masukkan ke dalam YoloBox. Okay, aku masukkan ke dalam YoloBox Pro dan aku outputkan dia pergi ke YoloBox yang original. So aku jadi monitor dan daripada tadi pun memang dah record kat sini. So korang boleh nampak right now. Korang mesti tak nampak lah benda semua ni. Mesh ni aku tunjuk. Okay, right now aku tambah lagi satu. Aku ada webcam kat sini. So aku masuk lagi satu input. Okay, aku masuk input USB. So kita akan dapat satu lagi. Okay, ni USB. Ni kamera dia. Okay, ni kamera dia. Okay, nak bagi korang, nak tunjuk kat korang ni. Okay, right now aku masukkan HDMI 1. Ni daripada kamera depan. Ni kamera 2. Ini kamera 2 dekat atas. Okay, ni kamera webcam lah yang korang tengok ni. Ini HDMI out. HDMI out ni aku masukkan ni, awak pergi ke situ. Okay, HDMI 1 tu. Nampak tu. Dia bertindih. So sekarang ni aku deep jadi switcher lah. So aku switch je kat sini. For example, aku switch kamera kat sini, aku switch kat sini. So yang tu jadi alamak, tak tunjuk. Tak ada tunjuklah. Itu jadi aku punya, itu dia tengah record kat situ. So macam mana kita tunjukkan bila kita ada banyak kamera? Kalau korang tengok kat sini, ni kamera A, ni kamera C, ni kamera B. So kita
add video source. Okey, kat sini kita ada beberapa. Ni dia tak menyala lah. Yang menyala ni sebabkan dia boleh kita update. Kita boleh masukkan. Kalau dulu punya version, kita boleh masukkan video, contohnya intro ataupun outro daripada memory card. Satu je tau. Tapi kita boleh masukkan multi video. Sebab dia ada SD card satu, SD card dua. Boleh dua. Contoh kita masukkan intro, kita masukkan outro. Ni sekarang ni kita masukkan PIP mode. So, first video kita, for example, kita pilih this one. Kita pilih ni lah yang besar. Okay, yang paling besar kita pilih ni. Next, dan nombor dua, kita pakai kamera satu. Kita boleh scale up dia. Okay, so video yang kecil ni, kita boleh control dia kecil dan besar. Okay. Okay, contoh kita kecil macam ni. Kita boleh letak dia dekat mana-mana. Sebab tu touchscreen ni sangat-sangat bagus. Kita boleh letak kat mana. For example, kita letak kat sini. Dan kita boleh tukar juga aspect ratio dia. For example, aku tukar kepada square punya. So, jadi square saja. Aku boleh jadikan dia yang ni balik. Tirus. Tapi kita bagi default balik. Kita letak kat sini. Blah-blah-blah. Dan done. So, kita bila kita tukar je PIP video, korang terus nampak dua terus. Kau nampak yang kecil ni, ini PIP dan sebesar ni. Okay. Dia ada beberapa lagi orang kata apa, multi view. Antaranya split mode. Jom kita try je, no problem. Split mode, for example this one. Okay. Dia boleh buat straight. Kita boleh tegakkan. Boleh besarkan ni. Kita ambil sikit lah kan. Okay. Boleh lebihkan yang mana. Baik, kita ambil center lah eh. Dan kita boleh macam tu. Versus mode something like that. Kita macam ni lah, for example kan. Center. Ini dia ikut ni lah. Ikut kamera. Tapi kalau kita center, kamera tu akan shift kan. Ikut kita punya. Okay. So ini PIP yang korang tengah tengok ni. PIP split mode. Yes. Ni kuning sikit lah kan, kualiti webcam. Ini mirrorless camera. Okay, so kita try lagi satu lagi, iaitu side by side. Ini biasa aku tunjuk kat korang. For example, this one. Dan kita pun boleh ubah ke side by side. Okay, benda ni biasanya, contoh korang boleh, aku bagi idea dekat korang, content creator yang menyampaikan berita. Okay, for example kamera C ni, aku tunjukkan ke Hasib. Something like this. Lepas tu korang pun macam dekat Seri Pentas. Assalamualaikum. Kita ada berita daripada di lokasi ya, di lokasi banjir. Lepas tu kita terus tukar kamera ke kamera macam ni. Padahal duduk kat sini, duduk sama je kan. Dan kau bayangkan dekat Hasif green screen. Kita ubahkan background dia berada di contohnya dekat ni lah, dekat tempat bencana. So kita jadi satu penyampai berita online. Mungkin tak tauliah ke apa, wallahualam. Tapi itu dia idea. Boleh buat sampai macam tu. Okey, kita kembali ke Hasif di lokasi. Terima kasih Jasmine. Tukar ke ni, pap. Kembali ke Seri Pentas. So dia pergi ke aku balik. Macam tu. Itu dia idea. Multi camera. Dekat sini korang boleh up to 6 saja. So kalau macam ada yang tak perlu, boleh delete lah. For example, mungkin PIP split mode ni korang guna satu je. So kita boleh delete. Tekan lama-lama, sama ada korang nak edit. Kalau korang nak edit, kau boleh adjust balik dia punya ni. Semasa kau tengah adjust ni, kalau kau tengah live, dia takkan nampak benda ni. Dia akan preview kamera yang kau select. For example yang sekarang ni. Sekarang ni korang tengah tengok kamera atas, kamera B. Tapi aku tengah adjust ni. So tengah live pun dia tak kacau lah benda ni, alright? So aku boleh delete ni, tekan hold lama-lama dan delete. Okay, so delete view tu, side by side pun aku delete. Dia boleh up to 5 tau. So aku ada lagi satu HDMI kat sini. Dan ada lagi satu USB Type-C. Kalau korang punya webcam ni, memang dia cucuk guna apa, USB Type-C. Cucuk je sini dan dia terus recognize kat sini. Dia akan keluar lagi satu USB. Sekiranya korang nak guna for example 4 kamera seperti kamera yang depan ni kan, mirrorless ke tak mirrorless ke kan. 1, 2. Dia guna HDMI. So contoh korang nak guna 4. Ni ada 3. So
untuk kita orang punya macam yang original ni, dia ada dua. So satu USB. So kadang-kadang kita orang nak shoot tiga. For example, ada wide. Contoh ada dua orang kan dengan bercakap kan. So kita nak ada wide, satu close up sini, satu close up sini kan. Kita perlukan this one, iaitu HDMI video capture. So daripada kamera, kita cucuk HDMI kat sini dan kita boleh gunakan USB. Kalau korang guna YoloBox Pro, korang ada tiga kamera, kita cucuk tiga HDMI. Contohlah perlukan satu lagi yang memang kena guna HDMI. So then cari ni, video capture. So korang cucuk kat situ, korang dapat lagi satu visual menggunakan HDMI. Apa kelebihan HDMI? HDMI, satu, dia transport visual dan audio. Dan dia boleh pergi higher lah. For example, dia boleh pergi 1080p quality video tu. Dan dia boleh pergi, for example, support sampai 4K. Tapi YoloBox tak support sampai 4K, so what the point kan? For example lah, kalau pakai USB kan, aku cucuk webcam. So korang boleh tengok quality visual webcam. Macam ni, bapak kuning, Hulk. Tapi kalau kita guna mirrorless camera, for example, kita boleh setting dia punya aperture, exposure, interchangeable lens, kita boleh pakai, dapat banyak-banyak, kita boleh nak zoom. Sebab itulah pentingnya HDMI. Itu macam mana kita nak masukkan input dan kita nak setting kita punya input. So that kita boleh tukar-tukar macam tu lah. Warning below then. So the next one dekat sini adalah overlay. Alright, the first one kat sini adalah overlay. Buat masa ni aku tak ada. Tapi dia ada image overlay, lower third dan countdown timer. For example this one. Ni preset yang dah ada kat dalam ni. Aku tak pasti lower third pun ada kot. Lower third pun dia ada. Tapi korang boleh masukkan. Ini lower third yang dia dah ada lah. Tapi aku bagi korang, aku bagi idea dekat korang. Bila korang nak masukkan dekat picture kat sini. Ni korang masuk overlay, image overlay. Ini dia akan masuk dekat dalam SD card korang lah. Tips dia adalah kau buat satu lower third. Format dia adalah PNG. So background dia tu adalah transparent. So bila korang masuk kan, korang boleh letak lower third kat tepi ni apa semua, something like that. Dekat sana ada lower third yang kita dah install kat dalam, sebab kita pernah ada memory card. So mungkin boleh test keluarkan apa-apa sebab kita tengah record kat sana. Tu contohnya. Tu Fera, tu tak sempurna. So kalau nak adjust benda tu, pergi lama-lama, tekan lama-lama, edit. Boleh kecilkan, betul boleh gerak lah. Boleh gerakkan. Tangan dia basah kot, tangan budak dia basah. Buat apa tangan basah? Okay, done. Okay, korang boleh tengok kat sini. Aku masukkan lower third. For example, this one, title. So aku boleh adjust lah title. Ni preset yang ada lah, kalau korang nak boleh masuk yang ni. Okay, dekat sini korang boleh tulis title dia, korang tulis subtitle bawah tu. Ni preset yang ada lah. So title font, ada beberapa font yang boleh korang tukar. Sizing dia. Okay, ni title sizing. Lepas tu color boleh tukar. Ni untuk subtitle, sizing subtitle dia, subtitle background color. Okay, offset, boleh gerak dia punya tu. Dan scale. Contohlah aku done. So bila korang bercakap macam ni, for example aku tengah macam ni, wah tekan, dia akan keluar. Dia ada simple animation lah, itu fade in dan fade out. Kita tekan bagi sekali, dia keluar, dia out lah. Cool kan? So contohlah kita pergi balik, kita tengok yang ni, countdown timer ni baru ni. So bla 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 bla, kita tekan sini. Kita tak payah lama sangat kan, 10 minit je jadah. Kita main 5 second je. 5 second, ok, 5 second dan lepas tu bila aku tengah cakap, ok, jom kita nak countdown ramai-ramai. 5, 4, 3, 2, 1. Betul, pergi kat kamera lain. Aku jing-jing-jing-jing-jing-jing, something like that. So inilah namanya switcher. Wah, bestnya. Dia ada feature-features macam tu. Itu untuk yang overlay. Ok, ini untuk overlay. So this one is network, platform yang kita nak. Dah apalah, nak ni. Macam this one sebab aku dah masukkan YoloLive aku punya account. So that ni macam biasalah, yang kita orang biasa live dekat Home of Idea punya YouTube. Lepas tu ni kenapa Jasmine Bong Mazin, sebab dia akan pergi ke page Twitch dan ni lah. So aku contoh je, aku tak live tau, aku tak pergi live. For example Jasmine aku on, dia pergi masuk ke Facebook setting. Dia ada timeline, kau nak masuk kat timeline kau, group ataupun
masuk ke page manage. So aku masuk, aku guna page manage aku. So pergi dekat home of idea. So aku akan live dekat page home of idea lah. Dan ada beberapa lagi lah yang lain. Ni korang boleh select satu je, tapi korang boleh masukkan lagi. Contohnya ni dan lepas tu dia dah ada. So bila dia dah ada ni, nanti dekat sini dia tulis FB kan. So bila FB ni, korang boleh pergi dekat FB guna PC dan korang boleh setting balik dia punya title, dia punya thumbnail, dia punya description, semua ada dekat situ lah. Okay. Dia just masukkan dia standby je. So bila kau tekan go live, dia akan live. Ataupun korang dah schedulekan dia. Sampai waktu dia, dia akan automatic live. Korang boleh live banyak platform serentak. Macam kita orang ni, home of idea, memang kita orang selalu serentak lah dekat YouTube dan dekat Facebook. Tapi korang kena on multi. Dekat set, pergi kat setting ni, pergi dekat streaming mode. Ni direct single ni. Using YOLO Live Multi Streaming Service. Kau kena on dulu benda ni. Up to 3 platform korang boleh live serentak. 3 serentak. Siapa yang live biasa tahu lah benda-benda macam ni. Kalau biasanya benda ni, features ni, korang boleh dapat dekat Streamlabs. Tapi Streamlabs free version single platform sahaja. Streamlabs yang berbayar boleh multi platform. Tapi ni YOLO Box, kau beli dengan harga dia, kau dapat semuanya. Sebab tu aku kata lagi sekali, aku ulang, this is a multifunctional device, streaming device. Wow. Portable, kau bawa ni je. Siapa main MCP tahu lah macam mana barang banyak gila kan. Apa tu hasil? Okay, seronok aku nak share benda ni kan. Okay, kat sini adalah audio mixing dia. Benda ni bau betul audio mixing tau. Sebelum ni dia line in saja. Pup, masuk line in. Basically, untuk siapa yang ada user, siapa yang guna YOLO Box yang lama, kita mesti kena ada satu audio mixing. Macam kita orang guna Zoom. Zoom has 6. Dekat situ boleh dapatkan 4 audio. So daripada 4 audio tu, line outkan dia dan kita masuk ke dalam YOLO Box. So apa-apa macam kita nak tukar ada iklan ke apa, something like that kan. Tutup mic ni, lepas tu kita buka audio daripada, for example, iklan yang datang dia tu daripada laptop, for example. So, dengan adanya benda ni, kita boleh split benda tu. For example, laptop tu datang daripada line in dan mic tu datang daripada audio speaker lah. So, kita boleh control dekat sini. For example, kita pergi tengok dekat sini. Korang boleh nampak dekat sini a program. Program ni boleh dikatakan untuk monitoring lah. So, kalau dekat atas ni ada audio monitoring, kalau aku cucuk, aku boleh monitor lah aku punya audio kat sini. Okay, right now aku on HDMI-1. Disebabkan aku dengar suara aku sendiri, betul dia ada delay. Aku jadi macam orang yang gagap tau. Audio follow video ni aku nak tunjukkan korang. Bila aku on, dia on HDMI-1 and HDMI-2. Dia on HDMI-1 dengan HDMI-2. Kalau aku off, aku pilih salah satu. Apa kegunaan benda ni? Okay. Kegunaan benda ni, bila kita ada dua kamera, kamera A dengan kamera B. Kamera A ni ada gain audio juga, kamera B pun ada gain audio. So dia macam pening lah nanti, bila kita tukar, kita switch, nanti korang akan dapat satu audio yang macam, dia akan ada satu macam glitch tau kat tengah. Dia mungkin terdiam kejap, lepas tu baru masuk kamera sana. Okay, so sebab tu, aku lebih suka pakai a single je. For example, this one, aku off FEV, aku guna HDMI-1 je, sebab HDMI-1 aku ada audio. Aku tunjuk kat korang. Ni. So semua audio masuk kat sini. Sampai berdiri, remember? Semua audio masuk kat sini. So aku tukar-tukar kamera pun audio tu tetap datang daripada sini. Okey, faham? Wow. So terus terang aku kata, untuk YOLO Box Pro ni memang aku tengok kat sini pun power gila tu. Kita boleh nampak kita tengah tambah berapa dB. HDMI sekarang ni kosong, kita nak tambah berapa dB. Nampak tu kat situ, tambah 2 2.0, something like that. Kalau dulu dia just a level, satu bar macam tu, korang main agak-agak dengan kat sini kan. Dia 7% saja. Macam tu. So kita agak-agak je, main agak-agak. Tapi this one ada berapa banyak dB kita improve, kita increase dia punya gain. Itu yang bagus lah. Okay guys, sekarang ni aku nak tunjuk korang macam mana nak buat audio mixing. Alright. Dulu punya YOLO Box tak ada audio mixing ni. Tapi this one dia ada audio mixing. So dia ada switcher, dia ada mind blown lah. So right now, inilah audio mixing.
Dia ada lagi banyak dekat bawah. So right now aku ada dah masukkan memory card kat sini. Yang bawah ni memory card. So aku masukkan add on SD card video 1. Dia tengah searching something dan kita aku masukkan for example 1 to summer teaser. Okay. So aku boleh Azhar Ramadan. So sekarang ni korang dengar suara aku dan suara video. Tolong. Nampak tak? Itulah mixing, audio mixing. Okay. So kita pergi to the next features yang dia ada adalah this one. Okay, ini adalah scoring board. Okay, contoh aku tekan on aku display benda tu. Kau nampak tu? Terengganu 1 JDT 2 bola sepak. Ini Iman Kamil. Kalau kau tengok video Iman Kamil, dia tunjuk macam mana dia setting benda ni. Dia tulis Terengganu, terus JDT. Kau boleh pergi dekat video dia, tengok another review pasal Jolobox lah. Jolobox Pro. Ini yang Iman Kamil dah set up lah. Tapi korang boleh je nak ubah, tak ada masalah. Korang tekan kat sini. Korang tekan kat sini, korang boleh thunder right. Thunder right sama ada nak, ataupun korang boleh gerakkan dia. Okay. Dan korang boleh lah setting nak apa. And size dia berapa besar, lepas tu ni berapa team, lepas tu time, ada time juga kat sini. Okay. Tak nampak . Korang boleh masukkan time, lepas tu countdown, nak macam-macam lah kat sini. Dan korang pun boleh tukar lah nama dia. Team info. So bola sepak, pakai font apa, Terengganu, bla 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 bla. So ini untuk siapa-siapa yang buat konten gaming kan. Dia jadi pengacara. Dia mengacarakan bola sepak ke ataupun game Dota ke. Kita nak ada scoring board kita sendiri. So itu boleh jadikan one of it lah, overlay dia. Okay, dekat next one dekat tepi ni, ini adalah komen. Bila korang live, korang akan nampak dekat sini apa komen yang masuk. Tapi dia memang specific to komen sahaja. Kalau orang tu contoh masukkan bagi korang star ke, for example korang live kat Facebook, dia bagi korang star, korang tak nampak star tu. Korang akan nampak dia punya komen je lah. Kalau korang live di multi platform pula, dia akan ada tab. For example Facebook tab, lepas tu YouTube tab, Twitch tab. So korang just click kat situ, tarik bawah, nanti dia ada macam refresh. So boleh baca komen kat situ lah. Dekat komen tu, kalau korang tekan kat komen tu, dia akan keluar lower third. Dia akan kat bawah ni akan keluar lower third komen orang tu. So bila korang interact dengan komen tu, tak adalah audience korang macam okay dia ni interact dengan siapa ni. Maksudnya korang keluarkan dulu komen dia, lepas tu baru korang balas ke kan, baru orang faham something like that. Next one adalah dia punya setup. All dia punya setup lah. Okay, video source switching mode. Ada one single click ataupun double click. Aku lebih prefer single click sebab aku sukakan benda yang cepat. So kita tekan pop. Walaupun kalau korang rasa dengan touch screen ni cepat, tapi sebenarnya bagi aku sebenarnya tak cepat. Kalau korang pakai switcher yang pakai ada button tu, itu lagi cepat. Tekan je, dia terus respon. Yang ni pakai touch screen pun kadang-kadang tak detect jari korang kan. Macam hasil tadi kan, jari basah. Ini antara cara kita nak switch tu. Satu one click, satu double click. Aku dah masukkan memory card kat dalam ni. So kita pergi dekat card management. Nampak dia dah dapat lah. Ada 60GB. So korang boleh nanti ada data lah. So korang boleh ni sebab kosong. So pergi kat ni. Okay. This one adalah setting untuk macam mana dia nak trade kau punya input yang ada dekat dalam SD card. For example, kita tekan add video SD card 1. Dia akan searching video dalam SD card korang. So ni ada contoh 3. Contoh ni teaser 12 1 tu sama. Ni antara konten-konten kita dekat Hoi. Korang boleh pergi kat channel, check out channel Hoi Home of Idea. So korang akan dapat kat sini. For example aku tekan nombor 2 ni. Resume first frame and pause when switching. So bila kita, sekarang ni korang dekat sini. So bila aku tukar je dekat sini, okay, dia terus sambung. Dia akan pergi a first frame. Dan bila aku tukar ke video lain, dia akan pause. Dia pause dekat situ. Dan bila aku tukar lagi sekali, dia akan pergi a first frame balik. Contoh nombor 3, pause when switch. So bila kita pergi kat sini, hari raya. Lepas tu bila aku pergi kat sini, dia akan pause dekat hari raya tu. Aku tekan balik kat sini, sebab dia sambung hari raya. Itu dia punya ni lah.
setting kat sini. So biasanya kita orang akan pakai this one, biasanya kita orang pakai this one. Bila kita switch je, dia akan terus pergi ke depan. Sebab depends on apa yang video yang dekat SD card tu untuk apa. Contohnya kalau kita guna untuk iklan, ataupun kalau apa-apa jadi, in worst case, bila live tu apa-apa jadi technical part, kita akan keluarkan benda tu. So bila setiap kali kita tekan tu, dia akan pergi ke first frame lah. Okay, yang penting tekan done. Program out ni adalah dia jadi monitor. So kalau aku off benda ni, dekat sana akan nampak all the setup ni. Itu yang kita tak nak. And contoh kita tengah live, orang tak perlu tengok kita punya setup semua tu. So kita output for example daripada YOLO box, kita outputkan ke PC kita dan masukkan ke dalam OBS for example. So OBS tu dia kan dia capture kan visual tu. Ambil yang full je lah, yang visual lah. So kat sini jadi switcher lah. Alright, kita tukar-tukar kat sini, kita setting semua dekat sini. Audience kita tengah yang tengok live kita tak perlu nampak apa yang kita setting. Next one, kita ada video source transition. Ni transition-transition yang ada lah. Alright, for example a simple transition, fade. So bila kita tekan fade ni, bila kita tukar ke kamera lain, dia ada animation sikit, ada transition. Dia bagi tu. Gitu. Alright. So video ni pun kita boleh tukarkan duration dia. Contoh kalau korang cover a live streaming untuk band for example. And kalau tengah lagu rock takkanlah nak pakai transition ni, tak sedap lah. Tapi kau bayangkan tengah lagu romantik, korang tinggikan dia punya duration 3 second. So kau bayangkan tengah wah 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 tukar. Ada lambat sikit kan? Dia bagi mood lah sikit. Dia bagi mood sikit dekat video kita tu. Okay, next one, kita ada streaming mode. Okay, ni streaming mode. Kita mati streaming service ataupun single. Lepas tu kita ada video output mode. Video output korang kena pastikan ke HDMI out. Sebab kita ada HDMI. Kita ada HDMI. DP dia punya connector tu lain. So kalau lah korang nak outkan ada problem, pergi dekat sini, jadikan dia HDMI. So pastikan HDMI so that kita boleh guna kabel HDMI saja, dia output terus. Encoding ni, encoding lah maksudnya dia punya code. And, tapi kita recommendkan untuk pakai CBR. Bukan CBR 250, tapi CBR ni dia ada satu constant bit rate. So kita akan dapat bit rate yang sama dan FPS yang sama. Tapi kalau macam dulu, macam YOLO box yang dulu, aku ada dapat info yang HDMI 1 dengan HDMI 2 tu berbeza kualiti dia. HDMI 1 ni boleh up to 30 fps, dia boleh pergi. Tapi untuk second ni dia low sikit. Terutamanya bila kita nak live dan kita nak cucuk semua. YOLO Box Pro ni dia dah improve, which is kita boleh setting benda tu. Benda ni technical part sikit, mungkin korang boleh explore lebih lah bila korang dapatkan benda ni. Sebab dalam live ni dia bukan internet connection sahaja, macam-macam benda. Antaranya HDMI cable kita kena yang support high resolution, yang high speed punya. Lepas tu audio cable kita pula, kita tak boleh nak pakai yang simple punya yang kita beli dekat kedai-kedai komputer. Kita kena cari kabel audio yang dekat kedai audio. For example, yang kedai music ke, something like that. Kita pernah cari, dapatkan. Of course, dekat pakai 3.5 audio jack tu tak se constant dan tak se best quality kalau kita nak compare dengan XLR. Dan semua benda ni pun pakai HDMI, dia tak pakai SDI. Ada banyak faktor untuk dapatkan smooth live. Tapi based on experience kita orang dengan YOLO box, everything going well dan smooth je. Tak perlu pening kepala sangat lah. Kita sebab benda semua kat tangan, dia touch screen, kita boleh macam-macam touch. Okay, so next one, kita pergi dekat recording limit. Berapa banyak memory card kau ada, banyak tu lah korang boleh record. Cuma macam ini dia akan split kan. For example, kalau aku set 30 minit, bila 30 minit je dia akan split jadi satu lagi video. Jadi lagi satu video. Dan benda ni untuk safety lah. Kau bayangkan kalau kau pergi dekat continuously and then along the recording kau tu ada problem ataupun data korap ke, the whole recording kau habis. So sebab tu ni safety dia untuk dia split-splitkan file tu. Alright, a new features iaitu a chroma key.
kita akan try. Okey. Ini contoh, inilah dia punya cara dia. Okey. Kita pergi kat sini. Dekat display ni ada satu dekat bawah, dekat atas tu, dia dekat top right tu dia ada macam bentuk profile tau. Itu actually adalah chroma key. So korang tekan kat situ, korang akan buka dia punya chroma key setting. Okey, contohnya aku pergi dekat bahagian yang ni lah, kamera satu. Okey, this one eh. Aku pergi kat sini. So kat sini keying switch. Kat sini. Okey, right now kita dah tukar ni. Dia ada dua jenis, blue or green. Tapi kalau kita tengok kat belakang aku ni banyak blue kan. So kita pergi kat blue. Dan belum done lagi apa ni. Kita pergi dekat ni similarity. Ah, aku pun baju warna biru mah. Okey, so korang akan dapat ni. Ini adalah chroma key yang aku dah setting. For example lah eh. Okey, kalau korang nak nampak, aku tak tahu kenapa bila nak aku nak adjust je dia hilang. Okey, sekarang ni korang nampak kan? Okey, dia ada similarity and smoothness. Tapi bila aku adjust dia nanti visual hilang, aku tak pasti. So sekarang ni. Oh yeah. Okey, sekarang ni kau nampak dapat tangan je. Alright. Right now, boleh tukar background. So aku ada background ni. So korang boleh setting kat sini, nampak? Aku boleh tukar jadi Aina Abdul. Ah, aku dekat Aina Abdul. Aku dekat Aina Abdul tu. Something like that. Tapi kalau korang nak betul-betul punya setting, kita boleh bagi, no problem. Alamak, dia dah jadi ni. Tolong. Dekat sini kita ada a portable green screen. Okay, kita ada portable green screen kat sini. Dan kalau orang-orang kalau orang yang selalu stream kan, ada tau green screen yang boleh letak dekat kerusi. So nanti dia green screen tu kat atas ni je. Green screen ni dia bukan sekadar green screen sahaja tau. Dia kena light up yang betul juga. Okay, cuba kita dapatkan satu setting yang betul. Tak terang. Ah, Hasif tengah betul tukarkan belakang jadi green. Lepas tu kita kena light upkan green screen tu supaya nampakkan dia betul-betul green screen lah. So Hasif akan gerakkan sikit. Alright. Tain lah budak tu. Kerampak kan. Alright. So contohlah macam ni, kita pergi dekat setting. Okay, aku tunjukkan korang kat sini. Korang pergi kat setting ni. So korang switch. Okay, korang boleh nampak sekarang kan macam mana hilang ni belakang tu. Seperti mana yang diorang janjikan, the industry easiest chroma key. Sis, cantik gila dia kemas. So bila aku adjust kat sini, nanti korang hilang visual lah. Sebab aku tak nampak ada visual kat situ. So bagi aku setting jap eh. So, aku dah setting kat korang. Ini lah dia, green screen dia. Ni sebab tak cukup light lah. Sebab kau kena memang betul-betul light tau. So, wow. Ah, gila. Power gila tau dia punya green screen. Aduh, hai. Sip, kita kena ada sip. Kita pun selalu shoot. Kau bayangkan kalau korang duduk dekat satu studio yang memang green screen. Korang boleh rekod terus guna YOLO box. Pop terus dapat satu image yang macam ni, rekod terus. Wow. Main-main dulu kan. So korang boleh terus dapat satu visual yang korang dah test lah. Maksudnya, contoh korang nak dapatkan satu, okay, aku berada di satu situation ada banjir for example. So bila kita setting tu, kita boleh nampak, okay betul. Nanti masuk dalam post production, kita terus edit lah dengan yang betul. Kalau korang rekod daripada YOLO box, rekod terus dapat yang macam ni. Wow, bagus gila. Intelligent gila dia punya green screen dan chroma key dah tu. Okay, hasil muncul. Wow, very nice. Okay, so aku nak. So, itu sahaja video kali ni berkaitan dengan YOLO box pro. Memang pro lah, memang pro. Dan apa yang aku nak cakap is very very nice. Thank you untuk Pixel Distribution dan YOLO Leaf untuk bagi kita orang try the pro version. Dan kat sini aku nak open, siapa yang nak YOLO box yang lama, kita orang nak jual second hand. Sebab kita orang memang nak ada pro version ni. Kalau korang consider nak dapatkan macam ni, aku harap video ni boleh membantu korang buat decision lah. Sebab terus terang aku kata, macam aku cakap, siapa yang main MCP memang korang akan tahu macam mana banyaknya barang. Dan apa yang aku tunjuk ni, kita pakai kabel. Tapi boleh je pakai wireless. For example, kau pakai Holyland ke, Zavis ke. Yang penting dia HDMI. HDMI kat kamera korang wireless, still dia akan keluar dekat sini. So korang punya cameraman boleh gerak mana-mana. So,
aku sangat impress dia punya chroma key. Hijau tu jadi kat belakang ni. So, itu saja video kali ni. Jangan lupa untuk share video ni dan subscribe dia tulen tau. Bye. Assalamualaikum.